Halo, jumpa lagi di Oncu Farm. Ini sore hari, teman-teman, menjelang maghrib. Saya merawat ini tanaman sayur kangkung yang saya tanam di dalam bekas pop mie, nah, di styrofoam pop mie ya. Dan kangkung ini baru berumur 3 hari. Kemarin langsung saya semai di sini aja. Tidak disemai di tempat terpisah, tapi langsung di dalam styrofoam ini ya, teman-teman. Dan alhamdulillah 3 hari sudah lumayan, sudah berdaun ini. Sebagian ini masih ada sisa bijinya nih. Nah, tapi rata-rata sudah tumbuh. Lumayan kan? Ini kita hitung berapa yang tumbuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 yang ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya. Karena isinya kemarin rata-rata sekitar 10 gitu ya. 10 sampai 12 butir gitu. Nah, ini ada yang 9, ada yang 10. Ya, kemungkinan masih ada yang belum tumbuh dia karena tidak serentak kadang itu. Nah, sore ini cara perawatannya, teman-teman, saya akan menyiram. Tanaman kangkung ini butuh banyak air ya. Jadi kita harus menyiram setiap hari. Oke, kita langsung siram sedikit demi sedikit saja. Karena tempatnya kecil dan alat menyiramnya ini juga sudah tidak ada saringannya, jadi harus hati-hati. Nah, jadi untuk penyiraman ini 2 kali sehari ya, teman-teman, pagi dan sore kalau sempat. Kalaupun tak sempat ya minimal sehari sekali supaya pertumbuhannya bagus, karena kangkung butuh banyak air ya. Jadi alhamdulillah berhasil ya, teman-teman, eksperimen menanam kangkung di dalam styrofoam bekas pop mie. Umur 3 hari sudah seperti ini. Nanti rencananya umur 3 minggu akan kita panen. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.